Jenazah TKI yang meninggal dunia saat bekerja di luar negeri tiba di rumah duka. Kasus eksekusi mati tenaga kerja Indonesia. Pemirsa, penyiksaan lagi-lagi terjadi terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Kisah nestapa pahlawan devisa kembali terjadi. Pergi demi memperbaiki perekonomian keluarga yang serba pas-pasan. Belum ada pemeriksaan kepada majikan. Aku ingin kabur. Yang dijadikan tempat penampungan calon tenaga kerja wanita Indonesia. Can I?